Innalillahi, ramai beredar Cak Nun meninggal dunia. Cak Nun dikabarkan meninggal dunia hari ini 26 Juli. Cak Nun dikabarkan meninggal dunia tersebut beredar di aplikasi WhatsApp. Apakah berita Cak Nun dikabarkan meninggal dunia tersebut hoax atau fakta? Pantauan klikanggaran.com, MH Ainun Najib atau Cak Nun 70 tahun sampai saat ini masih dirawat di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta sejak 6 Juli 2023 lalu. Dilansir dari Kumparan, ternyata kondisi Cak Nun masih sama seperti kondisi terakhir yang diupdate oleh akun media sosialnya. Cak Nun masih sama seperti kemarin, kondisinya masih dirawat di Sarjito, ungkap Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas RSUP Dr. Sarjito Banu Hermawan, dikutip dari Kumparan pada Rabu 26 Juli. Ia pun menyangkal kabar meninggalnya Cak Nun yang beredar melalui pesan WA tersebut tidak benar kabar yang beredar. Tegasnya, sebagai informasi, Cak Nun dikabarkan menjalani perawatan di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta usai tidak sadarkan diri setelah bangun tidur pada Kamis pagi. Kala itu, Cak Nun diduga mengalami kelelahan. Kondisi kesehatan Cak Nun mulai ramai dikabarkan saat ini mulai membaik. Sama seperti kemarin-kemarin, Mbah Nun dalam keadaan baik, stabil, penuh cahaya, kalau malam berpendar-pendar, ibu menemani melekan sambil bareng-bareng nonton tinju. Pak Edot sudah berbincang-bincang dengan tim medis dan menampakkan rona gembira dan syukurnya. Kami semua bahagia, doakan terus agar mbah kita, mursyid kita, maulana kita ini segera membaik dan membersamai kita kembali. Amin, tulis akun @caknun.com pada 25 Juli.